Oke, baru gas dinaikkan dikit, baru starter. Oke. Kita akan coba ya untuk menjalankannya. Yang pertama, dalam semua untuk kali ini ada kultivator dari merek Matsumoto. Ini sudah ada lampu, juga starter. Auto PK-nya 10 PK. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada lampunya. Untuk tipenya tipe 1380DE. Matsumoto Platinum. Nah, tuh mesinnya 10 HP. Ada untuk manualnya juga ada, ini untuk manual. Ini juga ada akinya dari bawahnya. Untuk sistem hampir sama, cuma ada perubahan sedikit kan. Ini pakai aki 36 ampere. Ini Matsumoto. Untuk mesinnya ini buat menjalankan istilahnya prosenelnya, ini ada F1 netral sama F2. Ini ada gas di bawahnya, ini buat koplingnya ya, nanti buat mundur. Ini untuk on off nya buat emergency, sama juga handle buat jalan nanti. Nah, ini starternya dari sini. Starternya. Kalau yang tipe 1350 pakai personal masih tarian. Nah, ini sudah pakai handle. Sudah hampir kayak mobil. Kalau dari mesin sama, ini juga nanti bisa untuk buat ambil air lah, buat kayak istilahnya keongan, misalnya dilepas ini bisa muter sih. Nah, kalau ini nanti buat bawaan buat rotari, buat pakai starter. Ini nanti starternya, ini tempat oli mesin, juga oli gardan. Nah, ini buat sirkulasi oli gardan. Itu baut ada lubangnya. Ini untuk tipenya Matsumoto MTM 1380DE. Kalau mesin pakai 186 10 HP. Sudah ada lampunya juga. Untuk bawaan standar, ini ada singkal kupu-kupu. Nah, ini untuk tanah yang keras, cakar sama rotari. Jadi ada 4 bawaan, 1, 2, 3, 4. Ini standar, tapi bisa untuk diaplikasikan nanti kasih roda besi, bisa kasih kelebek, bisa. Ini tuh tangki solarnya, ini kapasitas 9 literan kan. Jangan lupa nanti isi oli, soalnya filter tipe basah. Akan kita coba. Sangat minimalis.
tangguh pakai solar, bahan bakar solar. Ini nanti kita coba. Tipe 1380 ya. Pertama ini ada juga. Ini kalau langsung di start, akhirnya nanti tekor. Jadi kita tekan dulu seperti ini. Ini emergency, ditekan. Nah, oke, baru gas dinaikkan dikit, baru starter. Oke. Kita akan coba ya, jalankannya. Yang pertama. Ini tekan, baru masukkan gigi. Kalau yang model lama pakai rak, ini yang model terbaru pakai handle kayak mobil day. Ini ada netral, ini mas lihat aja, ini ada netral, fine sama slow. Fine ini yang kencang, yang ini yang slow pelan. Kita coba yang pelan dulu. Kita tarik ke belakang, jaklek, ini lepas, pasti jalan. Oke, kalau mau berhenti, tekan. Mau mundur, kasih netral. Mas, ini mas. Lihat dulu mas. Nah, ini posisi netral. Ini tekan dulu ya. Ini tekan, ini dilepas. Nah, ini mundur. Mundur alon-alon. Ini ditekan dulu. Nah, ini tekan dulu, masukkan. Ini pasti larinya agak kencang. Kita coba, bersama-sama. Untuk lampu ini bisa nyala, kita on kan, kita lihat pasti nyala. Lampunya banyak dikecilkan, emergency dilepaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kiri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trenik.